Hai semua, kali ini aku lagi ada di Jalan Tambak Deres. Nah, ini ada di gang rumah aku ya, tapi ini gang 4 depan Masjid Al-Mustafa gitu. Dan ini aku lagi beli nasi bebek sekarang. Nama penjualnya Pak Mat ya guys, bantu ramein ya guys dagangannya, biar laris dagangannya guys. Nah, si Pak Mat ini biasanya jualnya tuh dari habis maghrib gitu, tapi dia kan rumahnya daerah Bulak Tinjang, jadi kalau ke Tambak Deres itu biasanya dia ya pakai gerobaknya engkolan gitu, tapi enggak diengkol sih sama dia guys, didorong gitu loh. Jualnya dari mulai Bulak Tinjang, Jawan Lor gitu ya, terus lewat ke Pantai Lama, terus masuk ke gang 6 Tambak Deres yang pojok, nanti sampai gang 1 itu lewat. Jadi jualannya tuh masuk gang-gang gitu guys, dan harganya murah nih guys, cukup enak juga bebeknya. Harga mulai dari ada ayam juga yang tempe tahu itu, sama nasinya harganya 8.000. Kalau nasi bebek harganya 17.000. Kalau ayam juga sama ya guys. Nah, isiannya tuh ada bumbunya gitu, bumbu bebeknya juga ada tuh. Kalau dipisah, dipisah juga bisa. Oh, sampun. Nggih. Dan ini bebek yang aku beli tadi, ini aku pilih dada gitu ya guys, dan aku gorengnya tuh minta yang garing banget. Dan langsung kita coba aja yuk. Ini ada bumbunya sama sambalnya, jadi aku minta bisa gitu. Rasanya mantul, mantap betul. Dan terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like-nya, komen, dan share video ini ke teman-teman sosial media kalian. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.